kita di sini memberikan hazmat yang sudah standar PVC, lalu ada masker multivitamin untuk anak-anak, pembersih lantai, sabun cuci tangan. Kita juga membagikan akan 1000 masker kain sesuai mandat Pak Ganjar untuk dibagikan ke tempat nongkrong dan edukasi di jalanan mengenai jangan mudik, pakai masker, jaga kebersihan, dan tolong jujur. Kalau kalian nggak jujur, itu yang bahaya sekitar kalian, dua tenaga medis. Buat apa kita sudah pertahanan bagus, tapi ada satu ketidakjujuran itu bisa ngebuat sistem semuanya jadi berantakan. Tolong jujur, kalau nggak negaranya hancur. Mudah-mudahan ini semakin bisa mengcover kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Siapapun pasien, tolong berikan informasi ini dengan baik. Karena ini akan bisa membahayakan perawat atau sang dokter. Mudah-mudahan semua bisa memahami soal ini.